Gelombang Perikatan Nasional PN yang melanda di beberapa negeri ketika pilihan raya negeri PRN lalu dijangka berulang di Johor dengan kemasukannya bermula dari Muar sebelum berakhir di Johor Bahru. Ketua Pengarah Pilihan Raya PN, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur berkata Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram akan menjadi pintu masuk serta pencetus kepada gelombang PN sebelum bertapak di negeri itu pada pilihan raya akan datang. Beliau berkata justru pengundi di Dun Simpang Jeram perlu membuat eksperimen untuk memastikan gelombang itu terus kekal serta sebagai isyarat penting kepada Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran jentera dan pengisytiharan calon PN di markas PAS Bakri malam Rabu. Hadir sama timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, Pengerusi PN Johor, Datuk Dr. Sahrudin Jamal dan Setiausaha Agong Datuk Seri Takyuddin Hasan. Gelombang yang tercetus dalam PRN negeri itu akan landa Johor sampai Singapura. Saya abaklah tadi, dia akan sampai ke hujung. Dia akan berhenti. Negeri Johor ini tidak terkecuali. Dia mula di sini, insyaAllah 2.5 tahun lagi dia akan ambil. Abang Jawa Main, dia kata 3-3, saya menang 3-3 lah. Abang Jawa Main. InsyaAllah. Biiznillah. So Datuk Seri Simpang Jeram ni pencetus kepada gelombang untuk Johor eh? Ya, pintu masuk di sini. Pintu masuk di sini. Sekarang ni tak perlu kita ada acara besar-besar semua pakai kat tangan je. Apps ya, pakai media sosial. Kita akan perkemas media sosial, insya-Allah.